Oke. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Priyana. Kali ini saya akan membahas program Bubble Sort Ascending dalam bahasa Java. Ini udah saya buat di blog saya, teman-teman. Nanti bisa dibaca-baca kok. Nanti saya buat linknya di bawah ini. Oke, terlebih dahulu kita harus tahu dulu sorting itu apa. Sorting adalah suatu objek untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting juga merupakan pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur. Ada yang ascending, ada descending. Sekarang saya menggunakan yang bubble sort-nya ya. Bubble sort itu gimana? Dia membandingkan masing-masing item secara berpasangan. Berpasangan berarti berdua. Oke. Selanjutnya, tukar posisi item tersebut jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka dia tidak akan bertukar. Ulangi hingga akhir list sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Langsung kita masukkan ke dalam codingannya. Seperti biasa, ini nama public class-nya. Nah, data yang mau ditukar itu yang ini, teman-teman. 9532 7468. Kalau dia berpasangan, berarti yang pertama kali yang ditukar itu ialah 9 dan 5. 9 dan 5 berarti 5-nya dipindahkan jadi 5, 9, 3, 2, 7, 4, 6, 8. Setelah itu 9-nya sama 3-nya. 9 sama 3 lebih kecilan 3 kan, berarti jadi 5 menjadi 5, 3, 9. 2, 7, 4, 6, 8. Begitu seterusnya sampai 9-nya ini berada di urutan yang terakhir. Oke. Langsung kita buka langsung ke CMD-nya, teman-teman. CMD. Java. Oh, ingat dulu di mana kita simpan. Tadi aku simpan. Saya simpannya di ALG. Selanjutnya, seperti biasa, kalau program Java itu berarti Java namanya. Dan Java jangan lupa. Selanjutnya Java. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi. 5, 3, 2, 7, 4, 6, 8, 9. Dia sampai sekarang jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intinya dia itu yang pertama kali itu ditukar ya, berpasangan. Harus berpasangan. Berarti 2, 2. Dia dicek itu 2, 2, teman-teman. Seperti itu. Jika kurang jelas, silakan baca blog saya kembali ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel YouTube saya selanjutnya.